Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Memasuki hari keempat liburan di Bali, mantan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, bersama keluarga mengisi liburan dengan berolahraga arum jeram. Obama yang ditemani istri dan dua putrinya rafting di Sungai Ayung, Desa Sayan, Ubud, Bali. Kebenaran informasi kegiatan arung jeram Obama bersama keluarga dibenarkan oleh pengelola rafting Nyoman Ariati. Menurut Nyoman, Obama melakukan arung jeram ditemani sang istri Michelle dan dua putrinya yakni Malia dan Natasha. Obama bersama keluarga melakukan arung jeram Senin siang selama 2 jam yang dimulai dari Desa Karang dalam Ubud dan berakhir di Hotel Four Seasons tempat Obama menginap. Sepanjang berlibur di Bali, Barack Obama diketahui baru pertama kali melakukan kegiatan arung jeram. Obama akan mengakhiri masa liburan di Bali pada 28 Juni mendatang. Mereka datang dengan keluarga, family, anak, istri, dan rombongan lainnya. Itu yang mungkin awalnya. Startnya dari mana tadi, Bu? Startnya desa rafting, startnya di Karang Dalam 1 namanya tempatnya. Finishnya? Finishnya di depan Four Seasons. Kira-kira itu jaraknya berapa ya? Jarak tempuh kalau dari di sungai itu sekitar 2 jam di sungai aja.